Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Anak Desa Kreatif. Nah, kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara mengatasi kaki kapalan. Ya, jadi ini kaki saya, sahabat. Sebentar, kapalan karena ini pengaruh sepatu sawah ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau kapalan kita sudah tebal ya, seperti ini, dan sudah kelihatan sangat tua kulitnya, ini bisa nanti kita atasi karena memang sudah mau tercabut ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup siapkan gunting kuku dan gunting, sahabat ya. Jadi insya Allah nanti ini saya akan memperlihatkan detik-detik dikeluarkannya atau dikupasnya kapalan ini ya. Insya Allah tidak sakit, sahabat ya, karena kapalan yang sudah tua itu maksudnya yang sudah lama ya. Contohnya seperti ini, ketika dikupas kulitnya itu tidak terasa sakit karena memang sudah waktunya untuk terkupas. Ya, jadi bagaimana kelanjutan video ini nantinya ya, intinya stay terus di channel ini, dan mungkin nanti pada saat saya buka ya, tidak usah saya jelaskan, silahkan nanti dilihat sendiri bagaimana langkah-langkahnya ya. Karena ini sebenarnya hal-hal sederhana ya, kalau di pengalaman saya hal-hal yang seperti ini itu sudah saya anggap biasa saja ya, karena hampir setiap musim sawah ya kaki saya seperti ini, sangat sulit terhindar dari kapalan ya, karena hampir tiap hari itu saya pakai sepatu sawah ya, yang pakai rem itu yang karet, jadi pastinya akan berdampak seperti ini. Dan alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah mulai berhenti ke sawah, makanya kita perawatan lagi ya, sahabat ya. Jadi langsung saja saya perlihatkan, sahabat, stay terus di channel ini. Thank you.
Nah, ini dia. Alhamdulillah, sebagian besar sudah terkupas, ya sahabat. Jadi, ini tinggal kita tarik, nah, ya. Tinggal kita tarik, ya, selesai. Jadi, mungkin terkait video kali ini, seperti ini saja dari saya, sahabat. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.